Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami. Oke teman-teman, kali ini kami mau berbagi kegiatan kami waktu kami ke pasar Tanjung Pandan. Oke, ini kita sudah di pasar teman-teman, mau beli ikan dan lauk pauk lainnya. Ini kita lagi berada di area pasar ikan Tanjung Pandan. Untuk minggu ini ikan lumayan sudah banyak, tidak seperti minggu-minggu kemarin. Ini ikan kembung, harganya itu Rp60.000 satu kilonya. Selanjutnya ini aku mau beli cumi, harganya kalau nggak salah Rp40.000 per kilonya. Cuminya ini masih segar-segar teman-teman, masih fresh. Untuk di pasar Tanjung Pandan ini memang lauk pauknya itu semuanya itu makan makanan laut seperti cumi, udang, dan ikannya pun semuanya itu ikan laut seperti ikan tongkol, ikan kembung, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau ikan sungai itu susah sekali teman-teman dijumpain, paling ada satu orang yang jual seperti ikan patin, ikan gabus, ikan lele, ada sih, cuman nggak banyak seperti ikan laut. Dan di lorong-lorong ini semuanya jual bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini kami menuju ke pasar sayuran, teman-teman. Dan ini kami beli tempe, tahu, kecambah. Thank you.
mah ini mah. Oke guys, sudah selesai belanjanya guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.